Senin 20 April 2015, Mall Mitsukoshi Tokyo Jepang kedatangan karyawan baru. Menariknya, kali ini karyawannya bukanlah manusia, melainkan robot wanita bernama Aiko Chihira. Diperkenalkan oleh perusahaan Toshiba, dengan menggunakan teknologi Android, robot Aiko Chihira diciptakan untuk menarik para pengunjung. Selain menguasai bahasa Jepang, Chihira juga menguasai dua bahasa lain, yaitu Cina dan Korea. Manajer pengembangan bisnis Toshiba, Hitoshi Tokuda berharap robot ini dapat memberikan kemudahan kepada pengunjung yang berasal dari negara lain selain Jepang. Selain mahir tiga bahasa, Chihira juga pandai bernyanyi. Ia menunjukkan kemampuannya bernyanyi ditemani penyanyi seriosa Soko Iwashita. Robot Chihira diletakkan di depan pintu masuk mall Mitsukoshi. Ia belum diprogram untuk menerima pertanyaan dan keluhan dari pengunjung. Chihira hanya bertugas untuk menyambut pengunjung yang datang ke mall tersebut hingga 5 Mei mendatang.